Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Oh iya, siapa aja nih yang ikutan giveaway? Kali ini lebih mudah karena diundi setiap akhir pekan loh teman-teman. Tersedia slime cantik untuk teman-teman semua. Nah, caranya bagaimana? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria, Oli I. Pastikan teman-teman aktif di setiap channelnya. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share-nya bisa di semua media sosial teman-teman ya, baik Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun Telegram. Bukti share bisa teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke WhatsApp maupun Telegram Aruna. Nomornya ada di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kembali lagi ke slime. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Tuang sedikit air ke dalam wadah. Ini air biasa aja ya teman-teman. Siapkan juga tepung maizena. Ini belinya di warung-warung kok teman-teman. Tuang maizena ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Jika sudah, tambah dengan pewarna makanan. Ini opsional aja, sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk. Ini Aruna tambah lagi maizenanya ya. Tuang maizena perlahan-lahan, kemudian aduk-aduk. Aduknya pelan-pelan aja ya teman-teman, biar sendoknya tidak patah. Tambah tepung jika slime belum merata sempurna. Terus aduk-aduk. Sesekali Aruna tambah tepungnya ya teman-teman.
terus aduk-aduk. Nah, ini udah mulai mengeras, teman-teman. Uniknya, dia akan mencair saat diletakkan. Ini Arna coba taruh di permukaan tangan ya. Nah, dia mencair, teman-teman. Tapi mengeras saat digenggam. Aruna tambah lagi ya. Ini Aruna mau ambil semua yang ada di wadah. Kemudian main-mainkan di permukaan tangan. Oh iya, ini lebih dikenal sebagai oblek slime, teman-teman. Jadi berbeda dengan slime biasanya ya. Aruna mau lanjut main-mainnya. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!